Halo guys, udah pada tahu belum nih ini apa ya? Yap, ini adalah Istana Panda yang terletak di Taman Safari Indonesia. Hari ini Ades mau jalan-jalan ke Istana Panda nih. Buat sampai ke sono kita harus naik nih. Ini kereta kayak gini nih guys. Keretanya udah dateng. Kita mau naik dulu. Cukup bayar Rp25.000 per orang, nanti kita akan dianterin ke Istana Panda. Tapi kita juga harus naik bis kayak gini nih guys. Ayo Mas Ades, yuk caranya digandeng. Ades udah capek belum? Tuh, Ades di atas gunung ya. Ada panda, Dek. Ini, Dek. Patung panda, Dek. Nih, foto sama panda sini ya, foto. Sini foto. Apa ini ya? Dek. Tikus. Apa sih ini? Hah, gede banget ya, baby panda bukan? Apa sih ini namanya? Tikus bambu besar. Oh. Kayak sejenis ini ya, marmut ya? Iya. Kayak marmut tapi gede banget. Tikus. Ini kameranya nggak, tangannya kehalang kamera. Nah. Tuh lagi minum. Tangannya gini sayang kucing paku. Nah. Kemana? Atas lagi. Ayo. Sini, itu ke sana ada ya? Wah, apa itu? Dilarang bersandar tuh. No. Enggak boleh. Enggak boleh memegang kaca. Apa ini, Dek? Masjid. Mana masjidnya? Itu. Oh iya, yang ini. Ini. Ya. Kita lihat panda. Ah, pandanya bobo. Oh, berarti tadi dari bawah situ bisa ya? Bisa. Gimana cara manggilnya biar dia bangun? Mau lihat panda tapi pandanya lagi tidur. Itu apa ya? Ada capek nggak kakinya? Beneran? Nggak capek? Alhamdulillah kalau nggak capek. Hore! Ada lihat apa, Dek? Panda. Lihat patung panda ya? Pandanya mah bobo ya? Tadi lihat panda enggak? Lihat. Besar apa kecil? Kecil.
Ikan. Bobok lah, bobok ya. Masya Allah, ini istana panda bagus banget. Ada tikus bambu besar, ada panda, ada binatang-binatang yang lain. Sebenarnya ada unta juga ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton, like maupun subscribe. Sampai jumpa di video yang lain ya. Bye-bye.